Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat semua. Terima kasih kerana bersama kami, saya dan tetamu istimewa. Saya fikir yang harus dikenali di seluruh Malaysia kerana merupakan pakar ekonomi yang melihat dengan mendalam isu kemiskinan di Malaysia. Kita nak fokus tentang B40 pasca pengumuman Perdana Menteri terhadap pakej rangsangan untuk membantu semua rakyat Malaysia dikala kita menghadapi kemelut wabak penyakit COVID-19 yang dihadapi di seluruh dunia. Maka sertai saya untuk mengucapkan jutaan terima kasih dan sepenuh penghargaan kepada Profesor Dr. Fatimah Kari, ya, pakar ekonomi daripada Fakulti Ekonomi dan Pentadbiran Universiti Melaya. Ijazah beliau daripada UKM, Masters University of Leicester, UK dan PhD Mississippi State University. Jadi kita rasa bertuah kerana saya mula-mula mendengar nama Profesor Fatimah yang dipetik oleh ramai ahli parlimen di pelbagai jenis kerajaan, kerajaan dulu, kerajaan sebelumnya, kerajaan sekarang. Jadi sudah tentu kita mahu bahan buah fikiran termasuk juga rekomendasi yang Profesor Fatimah bawakan untuk membantu lebih ramai lagi golongan terkesan, golongan yang berisiko, ya, bila mereka terpaksa menghadapi gejala wabak penyakit. Contohnya mereka yang paling terkesan kerana mengalami kemiskinan ini daripada pelbagai dimensi. Jadi izinkan saya memperkenalkan sedikit kerana jurnal antarabangsa telah menerbitkan salah sebuah penerbitan penulisan Prof bersama kolaborator lainnya pada tahun 2018. Prof telah bersama dengan beberapa kolaborator lain mewujudkan indeks kemiskinan multidimensi di Malaysia berpandukan data daripada pesara KWSP. Dan di situlah kita bercakap bila kata miskin ni, kita dapat data 84% daripada pesara EPF KWSP dikategorikan sebagai miskin daripada pelbagai dimensi. Maksudnya mereka dah bawah kemiskinan tegar statusnya, dan dari segi on average pesara miskin tidak mendapat bantuan atau akses kepada 48% weighted indicators ataupun indikator-indikator terangkat. Jadi over to you Prof, saya fikir ramai nak dengar sedikit sebanyak apa yang telah memberikan Prof insentif atau inspirasi untuk meneruskan kajian tentang kemiskinan. Saya juga nak sebut di sini, ya, Prof juga menyatakan dalam hasil kajian tersebut bahawa wanita sebenarnya lebih miskin daripada segi pelbagai dimensi berbanding dengan orang lelaki dari segi akses kepada logistik, ya, kenderaan, pendapatan, akses kepada home ownership, memiliki rumah ataupun tidak, dan juga pendidikan. Jadi Prof boleh maklumkan sedikit sebanyak the inspiration for this. Okay, assalamualaikum. Terima kasih YB kerana kita dapat bersama walaupun dalam keadaan yang begitu getir sekalinya. Kita mematuhi perintah kepergerakan, okay? Jadi kita, yeah, larangan pergerakan. Yes. Yang terbaik yang patut kita lakukan, ya, sebab tanpa melakukan perkara untuk berada dalam rumah, kawalan dan juga sebagainya, kita tidak dapat menyelesaikan masalah ini. Lebih-lebih lagi masalah ini bukan pernah kita lalui, ya. Dan juga kita bukan hanya satu negara saja yang menghadapi, ya, tapi ramai juga negara lain. Tetapi balik kepada soal pengurusan kemiskinan, YB, salah satu daripada perkara yang menjadi masalah dalam isu kemiskinan adalah cara kita mengukur kemiskinan. Maksudnya kalau kita salah ukurannya, maka sasaran kita itu salah. Jadi selama ini kita sudah terlalu terbawa-bawa untuk mengukur masalah kemiskinan ini dari segi pendapatan. Kaedah untuk menggunakan pendapatan itu
memang lama kita gunakan, dah lama kita gunakan. Tapi fundamental dalam kayu ukuran kemiskinan itu juga lemah. Ya? Jadi kami golongan akademik mengatakan bahawa kalau fundamental dalam dalam mengukur kemiskinan itu lemah, dan apatah lagi kita tidak dapat membaiki kaedah itu dari masa ke semasa, maka apa yang kita lihat ialah isu kemiskinan yang berpanjangan, yang berlarutan. Ya? Jadi 5 ataupun 6 tahun yang lepas, ya, saya sebagai seorang pencerah di Indonesia telah mula melihat kepada ukuran bukan pendapatan. Biasanya seorang itu boleh dianggap miskin kalau ianya deprived, ya. Deprived maknanya dia tidak menerima akses kepada kesihatan, pendidikan, peluang pekerjaan, perumahan dan juga sebagainya. Ya. Jadi isu mengenai kemiskinan ini, kalau ianya diukur dengan baik, dengan betul, dengan objektif, maka dasar yang dapat mengatasi masalah itu juga akan dibentuk secara lebih objektif. Ya. Jadi dalam konteks dimensi indeks dimensi kemiskinan ini merupakan kaedah baru mengambil kira apakah faktor-faktor bukan ekonomi, bukan pendapatan dalam mempengaruhi hak kemiskinan komuniti. Ya, seperti yang sebut tadi, kajian kita ke atas pusara EPF, kita lihat indeks itu melalui hanya pendapatan, kita tidak akan mencari fakta yang jelas bahawa golongan wanita lah yang paling miskin. Ya, kita hanya melihat dari segi agregat, kita hanya melihat dari segi purata, kita hanya melihat dari segi pendapatan. Jadi itu merupakan satu ukuran yang agak silap saya rasa. Jadi kajian kita terhadap pesara-pesara dan juga pencarum EPF ini jelas menunjukkan bahawa golongan wanita itu secara relatifnya lebih deprived berbanding dengan yang lelaki dari semua segi. Ya. Ya? Jadi boleh dikatakan, ya, tadi Prof kerana pengalaman Prof bila berbuat kajian ini bukan sahaja terhad kepada pengalaman dan juga mereka yang memerlukan bantuan di luar bandar, tetapi juga di bandar yang memang dikategorikan sebagai golongan miskin bandar. Dan sebentar tadi saya fikir yang agak trending di mana Perdana Menteri sebut, ya, Makcik Kia. Ha, Makcik Kia ini sebagai contoh, ya, duduk di PPR, bayangkan, ya, apa yang terpaksa Makcik Kia hadapi, menjual goreng pisang. Jadi saya mungkin nak tanya kepada Prof, bila kita bercakap tentang indeks multidimensi, adakah punyai kiranya similarities, ya, persamaan antara seseorang wanita, contohnya sebut Prof sebutkan tadi, di luar bandar dan juga di bandar, kedua-duanya menghadapi pelbagai bentuk dimensi deprivation, tidak dapat akses kepada, mungkin tidak ada insurans kesihatan, ya, kalau didatangi penyakit maka susah untuk dia mendapatkan rawatan, habis duit simpanan dia bulan ke bulan, ya, ataupun duit gaji. Jadi mungkin nak tanya kepada Prof, apakah persamaan antara golongan miskin yang dilihat di bandar dan juga di luar bandar? Pertaining to women. Saya ucapkan tahniah kepada Yang Maha Berhormat Perdana Menteri, ya, tadi menggunakan konsep Mak Kiah dan Kak Kiah. Yeah. Bagi saya, bila saya mendengar ulasan seperti itu, reaksi saya ialah ekonomi Mak Kiah adalah ekonomi nyata. That is the real economy di luar sana. Yang saja kita patut tangani, yang juga kita mesti faham, ya, akan dynamics di sekitarnya. Kita juga mesti faham apakah multitasking yang terpaksa dipikul oleh suri rumah tangga, tanggungjawab pelayanan, dan sebagainya. Bagi saya, soal mengenal pasti siapa dia orang miskin adalah satu langkah utama supaya mereka ini
dapat selamat menerusi jaringan yang ada, bukan on top. Dan saya nak gandingkan, because cash is important, ya, gandingkan juga dengan bantuan tunai. Okay, kita mengambil menyambut baik ya pengumuman yang dilakukan tadi, iaitu sebahagiannya adalah dalam bentuk cash transfer, sebahagiannya juga adalah dalam bentuk wage subsidy dan juga sebagainya. Ya, terima kasih juga kepada our apa first line defense, ya, para jurawat, para doktor, ditambah itu cukup untuk jangka masa pendek. Ya, kita berdoa supaya musibah ini akan berlalu secepat mungkin, ya, yang mengkhawatirkan diri saya ialah kalau masalah ini berpanjangan. InsyaAllah, ya, insyaAllah kita terus berdoa supaya tidak berlarutan lebih daripada 2 ataupun 3 bulan. Kalau tidak, kita akan menghadapi cabaran dan getirnya keadaan seperti itu, ya. Dari awal kajian saya, saya memang antara penyelidik yang terus-menerus mencadangkan adanya social safety net yang baik dalam negara ini. Social safety net, saya rasa satu ialah dia merupakan sesuatu yang jauh lebih mudah untuk dilaksanakan sekiranya kita mempunyai sistem kemudahan kesihatan yang baik. Ya, yang inklusif, yang boleh membantu segala keperluan kita, yang mempunyai akses yang tinggi. Tapi malangnya kalau kita melihat kepada data yang sedia ada, ya, akses kesihatan untuk golongan bandar dan juga golongan luar bandar adalah jauh berbeza dari segi bilangan hospital, bilangan klinik dan juga sebagainya. Ya, begitu juga dengan kemudahan-kemudahan program-program kerajaan, ya, khususnya yang boleh membantu mereka menjana pendapatan. Itu juga sebahagian daripada safety net, ya. Begitu juga dengan kemudahan-kemudahan lain, ya. Sebenarnya apa sekali bentuk safety net sekalipun, ya, dia lebih mudah untuk diurus, ditakbir, didesain, ya, asalkan dia mempunyai satu platform yang jelas. Yeah. Okay, jadi Prof, saya rasa kita kena cakap juga selain daripada perbezaan akses, maksudnya nak tak nak apa yang diumumkan tu rakyat kena tahu, right? Because bila rakyat tahu, dia tahu dan dia kena akses, dia kena dapatkan bantuan tersebut. Jadi knowledge is power, ya. Dan dalam keadaan sekarang kita berhadapan dengan situasi yang berbeza. Tak boleh lagi expect delivery to our homes, kan? Tak boleh expect business as usual. Dia lain. Jadi isu keselamatan becomes a factor. So I nak cakap sikit pasal delivery of assistance khusus di kawasan pedalaman Sabah Sarawak. Contohnya kalau dah ada dana, then boleh ke dia orang beli barangan? Macam mana dia dapatkan daripada supplier of fish, supplier of vegetables, sampai ke kampung dia, you know, because isu kelemahan struktur sama ada akses kepada hospital, akses kepada jalan raya, itu akan membebankan seluruh akses kepada penerima. So, like it or not, bila bercakap tentang kemiskinan ni, faktor-faktor awal sebelum krisis akan menjadi faktor penentu kepada jauh lebih miskinnya atau jauh lebih lebih baik pulihnya seseorang atau mana-mana masyarakat. I mean that will be my my comment lah, because I think quite important kita kena link up dengan the fact that bila kita nak monitor, kenapa kita nak monitor tahap pendidikan? Because tahap pendidikan tu akan menyebabkan dia able to understand what is being announced, how do I get that assistance, right? Compared to kalau dia tak tahu. Tadi bercakap tentang akses, jadi Prof maklumkan tentang kepentingan jaringan sosial keselamatan dan sudah tentu ini berbeza daripada negara ke negara, daripada satu negara ke negara yang lain. Mahu tidak mahu, macam tahap akses kepada orang kampung ke hospital tertentu berbeza dengan tahap akses orang kampung ataupun jauh di pedalaman kepada barangan-barangan yang dijual. Nak bercakap tentang beli sayur, beli ikan,
kalau jalan raya tidak sempurna, contohnya pembinaannya, memanglah akan mengakibatkan kesan negatif kepada mereka. Jadi mahu tidak mahu, ini merupakan pembangunan jangka masa panjang. So we are left to deal with whatever we have, right? The existing infrastructure, the existing access. Jadi ini memberikan peringatan kepada mana-mana kerajaan, negeri, pusat untuk sentiasa melabur bagi membina institusi dan juga struktur yang membolehkan akses kepada mana-mana kemudahan. Satu. Keduanya, saya nak tanya, because Prof juga mengukur indikator pendidikan. Dan dari segi ini, kita nak pastikan setiap seorang yang menjadi sasaran, mereka dapat akses kepada bantuan yang diberikan. Ya, contoh bantuan untuk subsidi bagi setiap pekerja. Kalau pekerja itu tidak tahu hak beliau, maka dengan mudah dibuang oleh majikan. Contohnya, majikan yang merasakan jumlah tersebut terlalu kecil. Jadi apakah recourse, apakah tindakan yang boleh diambil oleh pekerja tersebut? Jadi mungkin komen daripada Prof, kenapa indikator penting? Kenapa nak tahu tahap kesihatan ni penting? Apakah dari segi impact, the realistic impact kepada seseorang yang tinggal di Tanjung Manis, di pedalaman Negeri Sarawak? Okay, YB, saya rasa satu disruptive change yang terpaksa kita hadapi dari segi aspek kesihatan. Daripada data World Health Organization, baru dikeluarkan semalam, untuk Malaysia, data itu menunjukkan hampir 15% daripada penduduk akan dijangkiti, ya, tetapi belum berada kepada tahap kritikal lagi. Maknanya mereka adalah carrier pada masa akan datang. Data dan angka itu agak menakutkan kita. Itu bermaknanya 15% itu akan menjadi rakyat biasa yang bekerja, yang berjumpa dengan kita, yang berinteraksi dengan kita, yang akan merupakan satu kluster yang akan wabak ini pada wave seterusnya. Ini merupakan satu angka yang sepatutnya diambil kira dalam merancangkan sistem kesihatan kita pada masa akan datang. Ya, kalau itulah, kalau data itu adalah satu yang sah yang dikeluarkan oleh WHO, maka sistem kesihatan kita pada masa akan datang harus tertumpu kepada persoalan ini, ya. Bukan saja dari segi akses, tapi juga dari segi pengetahuan orang ramai tentang wabak ini. Begitu juga dari segi awareness, dan begitu juga dari kesedaran, begitu juga advocates yang memastikan bahawa rakyat faham tentang wabak ini yang telah pun mengubah, ya, cara kita berfikir, cara kita bertindak, cara kita hidup, cara kita belajar dan juga sebagainya. Saya amat khawatir perkara ini tidak diambil kira sekiranya kita dah dapat. Kalau perkara ini tidak diambil kira, sekiranya kita dapat mengatasi wabak ini dalam 3-4 minggu yang datang, maka ini akan membutuhkan panjang dalam sektor. Ya, jadi ini merupakan suatu antara cabaran yang belum pernah kita hadapi pada sebelum ini. Ya, sebab kita dah mempunyai pembawa virus itu, sedangkan kita tidak tahu. Jadi itulah saya mengatakan, saya bersetuju kerana hal-hal seperti ini menggunakan artificial intelligence, big data dan juga sebagainya. Mau tidak mau kita terpaksa melabur sebahagian daripada keuangan seperti ini, ya. Begitu juga dengan keupayaan untuk memastikan bahawa dari mana datangnya kluster-kluster yang tertentu. Daripada pembacaan saya yang sedia ada, itu merupakan sesuatu yang perlu kita lakukan. Ya, kerana tren penularan wabak ini bukan sesuatu yang belum kita tahu dengan pasti. Tapi yang pasti ialah data yang dikeluarkan oleh WHO, iaitu menjangkakan bahawa 15% dari pembawanya rakyat Malaysia akan mendapat penyakit ini, ya.
merupakan carrier dengan penggunaan artificial intelligence dan juga big data, supaya sistem kesehatan kita juga melihat kepada gejala-gejala ataupun wabak seperti ini. Tapi yang juga saya lihat daripada pembacaan saya ialah penggunaan AI dan juga big data dapat menentukan dari mana kluster wabak berkenaan. Kluster itu yang merupakan satu indikator yang penting. Itu yang saya katakan tadi, mungkin usaha kita untuk menggunakan indeks kemiskinan ini terpaksa mengambil kira isu kluster ini dalam mengira dimensi kemiskinan, khususnya aspek kesihatan. Sebab ini dinamik-dinamik baru yang belum pernah kita guna sebelum ini, belum pernah kita hadapi. Namun kalau kita dapat mengintegrasikannya dengan indeks berbagai dimensi, akan merupakan satu platform yang baik untuk menyarankan dasar-dasar yang tertentu. Khususnya kalau kita melihat isu dan akses kesihatan ini dalam konteks luar bandar dan juga dalam konteks dan juga luar bandar. Begitu juga dengan dalam konteks kemiskinan bandar, di mana golongan-golongan PPR, golongan-golongan pendapatan rendah dan juga sebagainya. Jadi saya merupakan orang yang percaya kepada sains yang boleh digunakan membantu kita. Kita mesti bersedia untuk melakukan penyelidikan ini jauh lebih pantas, jauh lebih cepat, supaya ianya dapat diberi kepada dikongsi bersama dan juga disarankan kepada pembentuk-pembentuk dasar bahawa inilah yang perlu kita lakukan untuk melihat kepada isu-isu kesihatan pada masa yang akan datang. Ya. Begitu juga YB, ya, saya antara kelemahan ataupun kecuaian kita dalam kemiskinan ialah kita tidak begitu spesifik untuk mengatasi kelompok mana. Ya. Contohnya kalau tadi diumumkan pengecualian untuk siapa yang memilik data, pemilik data akan dikecualikan dari segi pembayaran internet. Pemilik apa, Prof? Tadi pemilik? Pemilik data. Pemilik data. Maknanya kalau telefon saya mempunyai Android, maka data yang saya beli itu adalah percuma untuk untuk masa tempoh KPT yang akan dijalankan. Tapi persoalan saya ialah kalau saya merupakan seorang miskin dan saya memiliki data prabayar. Prabayar, saya terpaksa membeli data saya setiap kali saya ingin mengguna, sedangkan saya inginkan data itu untuk mencari kerja. Jadi di manakah peluang saya untuk menikmati faedah data yang free itu kalau saya memiliki data yang prabayar berbanding yang postpaid, ya. Jadi saya berharap penghususan yang seperti ini yang dapat kita murnikan dari masa ke semasa, supaya apa saja dasar kita itu tidak merupakan blanket polisi yang akhir. Begitu juga dengan isu Sabah dan Sarawak, ada cash transfer pada sebuah keluarga. Kalau di Sabah dan Sarawak, kalau saya duduk di pedalaman, harga barang makanan yang asas adalah amat tinggi kerana adanya kos pangkutan dan sebagainya. Ya? Jadi ada option yang boleh kita gunakan. Antaranya adalah kenapakah tidak menggunakan option dengan menggunakan kupon, supaya unsur-unsur harga yang tidak tinggi ini dan juga sebagainya tidak menjadi satu persoalan, tidak menjadi satu beban pada saya, khususnya yang duduk di pedalaman. Jadi dalam melihat strategi yang betul-betul berjaya, kita mestilah lebih rajin untuk mengkaji sedetail-detailnya. The devil is in the detail, right? Yang saya pernah lihat dalam konteks ini. Begitu juga kalau YB melihat kepada sama ada sekolah daif itu sudah dibaiki ataupun tidak, kita perlu mempersoalkan yang berlaku di dalam bilik darjah itu apa.
adakah cikgunya betul-betul faham keperluan anak-anak, ataupun adakah anak-anak datang ke sekolah dengan cukup sarapan dan juga sebagainya, ataupun adakah mereka sihat untuk belajar keadaan yang inside the classroom data itu mestilah kita tahu. Data yang menyeluruh data yang menyeluruh is happening in the class. Hanya saya jadi antara insentif tadi disebut tentang pelanggan Celcom, Digi, Maxis dan U Mobile, dia adalah melibatkan pelanggan pasca bayar dan prabayar. Jadi untuk internet berkelajuan tinggi percuma sebanyak 1 GB. Jadi memang tentu saya nampak adalah usaha untuk target. Tapi pada masa yang sama, kita juga menghadapi cabaran kerana database contohnya pesakit di seluruh Malaysia juga tidaklah integrated, tidaklah seperti Korea Selatan contohnya ataupun Taiwan. Jadi bila tidak begitu integrated, maka kita juga berhadapan, kita tak tahu kluster kemiskinan mana yang memang akan terkesan daripada kluster yang dijangkiti. Kan, kerana sudah tentu dari segi mereka yang duduk di PPR, mungkin Makcik Kiah anak seorang, tapi mungkin ada yang lain anak 5 orang, tiba-tiba menantu pun duduk sekali, cucu pun ada sekali. Jadi ini merumitkan keadaan di mana konsep penjanakan sosial tu tak boleh mereka praktikkan. Nak praktik macam mana kan dengan dengan keadaan rumah yang agak sempit. Jadi nak tak nak kita memang seperti yang Prof sebut, sama ada dalam bilik darjah ataupun dalam PPR. Saya nampak selepas kemelut yang melanda kita semua, musibah ini, kita memang kena laburkan masa bukan sahaja mewujudkan institusi ataupun social safety nets, tetapi juga melabur untuk mendapatkan data yang amat jitu. Our very own multidimensional poverty index yang Prof dan saya kita bincangkan dengan Jabatan Statistik Malaysia, Department of Statistics Malaysia. Jadi saya nampak kalau kita ke depan ke arah ini, banyak-banyak negara yang bukan sahaja boleh deploy ujian seramai mungkin, tetapi mereka boleh target dan mendapatkan keputusan dengan cepat. Dan Malaysia alhamdulillah adalah usaha untuk memastikan kita target 42,000, hampir 42,000 ujian bagi pengesanan COVID ini, pemeriksaan menjelang 30 hari. Tapi pada masa yang sama, kita juga nak data yang diintegrasikan di banyak-banyak kementerian supaya tidak bergerak secara berasingan. Samalah dengan konsep kemiskinan contohnya saya, ramai lagi ahli parlimen bila kita didatangi dengan permohonan untuk memberi akses kepada pembelian barang, ataupun kalau golongan terkesan contohnya orang kelainan upaya, warga emas yang duduk sendiri yang tidak mampu untuk mendapatkan bantuan dengan mudah, maka ia sangat penting bagi kita untuk mengintegrasikan semua data pemohon dan mereka yang terkesan dalam kelompok kemiskinan ini. Tapi pada masa yang sama juga menghormati privacy mereka atau privacy mereka. Takkanlah kita pun kan semata-mata kalau kita sakit ke, kita miskin ke, tidaklah boleh secara sembrono sesiapa mengakses data kita. Kena ada etika yang diguna pakai supaya pesakit dan mereka yang merupakan responden itu dihormati, ditanya dulu kebenarannya. Jadi saya nak tanya Prof dalam bab itu. Prof sebut big data, Prof sebut mereka yang memerlukan bantuan. Jadi apakah apa balancing act yang kita harus praktikkan dalam kita mengejar indeks kemiskinan multidimensi ini? Kita nak kerajaan dapat data, nak tahu kawasan ni berapa orang miskin. Miskin tegar di PPR ini lebih ramai banding dengan di ampang jajar sebagainya. Jadi apakah cara yang terbaik? Okay, dari segi konsep privacy data ini ya, saya rasa negara Malaysia patut
melihat kepada isu ini, terutama sekali dari segi aspek-aspek penyelidikan, ya, memang tidak banyak yang kita lakukan dari segi privacy of the data berbanding dengan negara-negara maju, ya. Jadi tapi akhirnya juga kita berhadapan dengan keadaan apakah privacy itu akan mengganggu gugat kebebasan. Itu soal fundamental dalam hal-hal seperti ini, ya. Mau tidak mau kita akan terpaksa melakukan diskurs dan juga perbincangan dan juga dialog terbuka dalam melihat isu, ya. Satu perkara dari segi aspek data-data tentang golongan miskin dan akses kepada kemiskinan, terutamanya post-COVID nanti, ya, kita juga akan berhadapan dengan keadaan di mana testing dan juga rekod pesakit itu terpaksa disimpan, terpaksa terperangkap juga dengan keadaan ianya boleh digunakan untuk memastikan kluster itu tidak merebak dan juga sebagainya. Jadi kita terperangkap dari segi situ, di antara mengenal pasti pesakit dan juga mengawal pesakit berkenaan, ya, terutama sekali dari segi penularan yang akan kita hadapi selepas kita berjaya melabelkan curve ataupun meratakan curve ini, ya. Tapi kita juga perlu ingat, ya, teknologi akan mengubah beberapa aspek daripada hal berkenaan. Yang saya pasti ialah teknologi akan menjadikan hal-hal pengumpulan data, hal-hal berkaitan dengan kewujudan data itu menjadi lebih mudah diperolehi, dan juga kos pengumpulan data adalah lebih murah. Itu sudah cukup untuk membantu kita dengan memastikan bahawa kita mempunyai data bank yang cukup dan juga yang terpelihara. Cuma untuk melindunginya dari segi privacy dan juga kebebasan dan juga tidak disalahgunakan, itu memerlukan aspek perundangan yang perlu kita bangun secara secara konsisten, ya. Pengukuran kemiskinan tidak dapat dan multidimensi tidak dapat mengatasi masalah itu. Kita perlu mempunyai instrumen yang lain untuk mengatasi masalah berkenaan, ya. Cuma apa yang ingin saya sebutkan di sini, YB, ialah yang penting untuk melihat kepada pelbagai dimensi ini, data itu mestilah merupakan satu data yang boleh digunakan secara lebih terbuka, ya, khususnya untuk golongan-golongan pembentuk dasar dalam mentakrif, mentafsir dan juga melihat kepada data berkenaan. Open data access merupakan sesuatu yang mesti kita lakukan, ya. Tetapi kita berharap dalam masa yang sama constitution ataupun peraturan perundangan kita mestilah juga dibangunkan untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan dalam open access system berkenaan. Misalnya, kalau open access system itu membolehkan penyelidik di universiti menggunakan data itu, maka itu cukup baik untuk membantu banyak lagi pendidikan-pendidikan yang baru yang boleh kita tekan, khususnya sebagai input dalam pembentukan dasar. Jadi open access data merupakan sesuatu yang boleh kita lihat dalam memastikan bahawa data yang kita ada digunakan secara lebih konstruktif dan proaktif. Setuju, Prof. Kerana sekarang tu, mahu tidak mahu, kita tak boleh lupa tanggungjawab kita juga terikat dengan tanggungjawab dan kesan kita kepada masyarakat. Ya, bila kita tak melaporkan tentang simptom yang kita alami, bila kita tak pergi untuk pemeriksaan, jadi bahayanya kita bawa kepada semua orang, ya, yang telah kita ketemu. Ya, jadi tanggungjawab dan pada saya kompas moral itu haruslah diguna pakai sebaiknya.
kerana tak bolehlah kita terdorong dengan apa yang kita fikir sebagai kebebasan individu secara hakiki. Saya atas acara itu pada saya nak minta Prof juga mencerahkinkan sedikit, kerana Prof telah beri rekomendasi kepada Kementerian Kewangan. Jadi dari segi dasar, ya, sekarang ni kita bercakap, contohnya saya peringkat parlimen Permatang Pauh, saya committed insyaAllah, sudah tentu kita terikat dengan perintah kawalan pergerakan sekarang ini, tapi saya committed untuk mewujudkan indeks kemiskinan multidimensi, kerana saya mendapat makluman 42% warga Permatang Pauh dikategorikan sebagai isi rumah B40, ya, bawah Department of Statistic Malaysia. Jadi pada saya tak cukup. Kita nak tahu kan, bila kita nak bagi bantuan, kita nak memahami, dia harus detail. Dua penggal sebelum ini saya di Lembah Pantai. Jadi miskin bandar, kita belajar banyak daripada pengalaman di sana. Sekarang di kawasan separa luar bandar. Jadi mahu tidak mahu, semua ini komitmen saya adalah untuk melaksanakan juga. Tapi pada peringkat Prof, apakah rekomendasi lain yang harus diambil kira, kerana contohnya pasca pengumuman hari ini, ini merupakan one off, ya, ini merupakan jangka masa tempoh masa yang agak terhad. Jadi mungkin kita boleh beri cadangan balas, dan lebih-lebih lagi Prof, kerana selepas ini inilah norma baru, inilah dia yang terpaksa kita hadapi. Unprecedented, satu realiti yang tak ada siapa boleh jangka sebenarnya. Saya ingat lagi kalau orang guna fiqh tawakuk, the fiqh or the way to predict the future. Tapi indikatornya tidaklah begitu positif bagi kita semua. Silakan Prof. Pada ketika ini, saya tidaklah sama dengan pakar-pakar ekonomi lain di mana kita begitu taksub dengan angka pertumbuhan dan juga sebagainya. Saya rasa untuk kedudukan yang sedia ada, persoalan hal angka pertumbuhan itu tidak begitu penting bagi saya berbanding dengan usaha menyelamatkan nyawa dan juga pesakit-pesakit dan juga membantu awal-awal kita. Bagi saya itu yang lebih immediate. Tetapi YB, saya juga ingin meng-highlightkan satu perkara, ya. Kalau selepas 3 bulan nanti kita mohon, kita berdoa supaya kelok itu akan diratakan, kita melihat di mana struktur ekonomi negara pada ketika itu. Saya amat khawatir, ya, pada ketika ini kita belum lagi, tidak ramai yang mahu berbincang tentang struktur yang akan diwujudkan selepas 3 bulan. Saya melihat kepada 3 bulan itu bukanlah angka daripada miracle di mana, YB, ya. Angka itu melihat kepada 3 bulan sebagai sustainable dari segi bekalan makanan kita, 3 bulan dari segi supply chain kita bertahan sebanyak 3 bulan, 3 bulan sebagai golongan miskin yang bertahan kerana simpanan masih ada 3 bulan. Tapi yang saya ingin fikirkan dan ingin terus berfikir untuk mencari jawapan, apakah struktur ekonomi negara selepas 3 bulan? Kalau lepas 3 bulan itu struktur kita hancur dari segi macam mana, YB? Hancur dari segi supply chain kita tidak ada, production kita tidak mencukupi, unemployment kita meningkat, sokongan daripada program-program kerajaan juga tidak ada. Maka itulah yang saya sebut sebagai struktur. Kalau selepas 3 bulan itu struktur itu runtuh, maka kita akan menghadapi lagi satu tsunami yang akan terus membebankan, khususnya B40. Tetapi dalam keadaan di mana saya memikirkan bentuk struktur yang bakal wujud, saya melihat beberapa boleh saya anggap sebagai laluan keluar. Contohnya, saya rasa sektor pertanian kita tidak begitu terjejas kalau dibandingkan dengan sektor sektor perkhidmatan pelancongan.
industri yang, ya. Yeah. Kita masih ada enjin yang tertentu, kuasa ekonomi yang tertentu, ya. Yeah. Adakah sektor ini dapat membantu sebahagian daripada masalah kita, ataupun adakah sebahagian daripada apakah sebahagian daripada sektor yang agak hancur itu, ya, dapat kita gunakan, contohnya dalam melalui sektor ekonomi, apakah sektor pertanian ini boleh kita gunakan sebagai satu sektor yang akan mereformkan seluruh sektor. Dari segi peluang pekerjaan, dari segi hasil makanan dan juga sebagainya. Walaupun selama ini kita mengatakan sektor pertanian kita tidak ada upaya dan juga sebagainya. Tetapi kita mesti ingat sebagai negara yang tradisinya merupakan negara pertanian yang mempunyai cuaca, yang mempunyai tanah, yang mempunyai apa nama tu ekosistem yang agak sesuai, maka ini antara sektor yang boleh kita bangunkan untuk memastikan tidak semua daripada struktur itu roboh dan juga runtuh secara total. Ya. Saya jadi kita masih mempunyai harapan. Ya, saya sangat setuju Prof, kerana Pematang Power kita anjurkan ya berkali-kali festival padi. Jadi memang kita sangat-sangat menghargai hasil tanah ya, perjuangan dan juga pengorbanan para petani. Tapi pada masa yang sama haruslah diganding juga dengan pelaburan yang setimpal untuk memastikan pertanian moden, memastikan rumah hijau, contohnya greenhouse based farming ya, dapat melahirkan hasil yang lumayan dengan pelaburan daripada petani sendiri itu yang dikurangkan. Kalau tidak, jadi kita tak mampu nak harap orang terus dengan sektor pertanian kalau tidak ditingkatkan hasil keuntungan yang dapat mereka jana. Jadi dari segi teknologi, application of AI, application of technology and of course other types of advancement kena bertumpu dalam sektor ini. Saya sangat setuju kerana akhirnya dari segi bekalan kan, bekalan makanan, ekspor yang mahu kita import, kita tak tahu kalau dikatakan dari segi PPE ya, face mask or other ventilators, ada negara-negara yang telah menghentikan exportation kepada negara lain, bayangkan makanan pula. Jadi mahu tidak mahu ini adalah sesuatu yang saya fikir memaksa mana-mana pengubah dasar untuk memberi penghormatan sewajarnya kepada sektor pertanian. Bagus Prof, saya setuju dan insyaAllah harap-harapnya ia menjadi pemangkin kepada langkah lain. Ya Prof, silakan. Ada dua aspek di sini YB ya, tentang kewujudan sektor luar bandar. Saya ingin melihatnya daripada lebih luas. Sektor luar bandar ya, ada dua aspek di sini. Potensi ekonomi di luar bandar kalau kita sandarkannya kepada anak-anak muda ya, pada kalau kita sandarnya kepada anak-anak muda, petani-petani muda yang savvy dari segi teknologinya, savvy dari segi ilmunya, maka itu adalah harapan kita ya, adalah harapan kita. Kita tidak dapat lagi melihat seorang pak cik tua yang mencangkul dan juga itu bukan model yang boleh kita gunakan. Betul. Yang kita ketengahkan ialah orang-orang muda, reverse migration, sebab di mana sudah tidak ada lagi peluang pekerjaan yang selumayan dulu, selukretif dulu. Jadi ini trend baru, hikmahnya daripada segalanya. Cumanya saya memohon kepada pentadbir dan juga agensi-agensi yang terlibat ya, sokongan keterusan dasar, menghindar segala menghapuskan secara ketirisan, memastikan bahawa peserta dipilih secara objektif dan mereka layak menerima. Begitu juga dengan usaha untuk membangunkan R&D dalam sektor ini. Ini merupakan package yang mesti kita bangunkan kalau kita ingin melihat sektor luar bandar sebagai satu reforms, engine of reformation yang boleh kita bangunkan dalam ekonomi. So saya berharap sangat kita dapat menggunakan laluan itu YB, sebab certain tu ya.
Begitu juga dari segi saya merasakan selepas COVID-19 ini, kita akan melihat tren cara hidup yang lebih sihat. Ya? Yeah? InsyaAllah. Ya, dari segi pemakanan, dari segi hidup, dari segi hasil pertanian yang akan kita hasilkan, kita berharap itu juga akan merupakan sesuatu yang wujud. Ya. Saya nak, kerana saya teruja juga bila Prof sebut tentang sektor pertanian ni, kerana kalau kita mengubah ya struktur pembangunan ekonomi sedia ada menghadapi gegaran yang bakal menimpa. Kita tengok saja contoh Netherlands. Netherlands, negara yang kecil dan merupakan pengeksport leafy vegetables kedua selepas Amerika Syarikat. Ya. Dia menggunakan greenhouse, sekali lagi rumah hijaunya, dan semua bahan kimia dikurangkan sebanyak 97%. Hasilnya pun jauh lebih banyak kalau banding dengan pertanian tradisi atau tradisional. Jadi saya fikir boleh saja dilakukan, hanya memerlukan iltizam politik. Dan kalau bukan sekarang Prof, bila lagi kan, kita dah sampai ke tahap kena hidup dalam dunia yang serba mencabar. Tak macam dulu dah. Baik, jadi saya ucapkan terima kasih kepada Prof. Dan kita kalau boleh kita akan kongsikan beberapa artikel yang telah Prof tulis sebelumnya. Dan harap-harap dengan ini kita minta kepada sesiapa sahaja untuk memberi dokongan sepenuhnya kepada indeks kemiskinan multidimensi. Kita bantu sama-sama untuk mengukur tahap kemiskinan yang berlainan, yang pelbagai dimensi untuk semua pihak, supaya bantuan pun dapat kita berikan dengan lebih efektif. Prof, jangan lupa ingatan untuk memastikan setiap orang menjaga kesihatan spiritual, mental mereka dikala cabaran melanda. Ya, untuk rakyat Malaysia, kita akan menghadapi masalah ini bersama, secara bersama. Ya, insyaAllah dengan adanya doa dan juga spiritual strength kita, ya, kita akan melaluinya dan menghadapi satu-satu keadaan, dugaan dan juga sebagainya. Tetapi kita tetap merupakan satu bangsa yang jauh lebih berjaya selepas ini, insyaAllah. Terima kasih banyak-banyak Prof. Terima kasih juga kerana pakai batik Malaysia daripada Kelantan tu. Kita hari ini. Terima kasih. Dan moga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati segala usaha Prof. Saya ucapkan terima kasih kerana meluangkan masa malam ini. Kita nak cakap tentang pasca pakej rangsangan, lebih kepada golongan B40 memahami kita kena sama-sama mengetahui tentang the types of deprivation that they feel. Jadi jaga diri Prof. Sama-sama. Jangan lupa patuhi perintah kawalan gerakan. Okay. Right. Terima kasih Webby. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.